Mutabiinal kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rizkinya dimanapun berada. Kali ini Rahmat sedang berada di Masjid Lebak Larang, tepatnya di wilayah Cikebo. Rahmat informasikan di jalur selatan Majalengka, tepatnya setelah Kecamatan Maja dan sebelum Kecamatan Talaga. Di wilayah selatan Majalengka ada 6 masjid yang sangat megah dan cantik. Jika kalian berpergian dan melewati jalur selatan Majalengka, boleh mampir beristirahat sejenak dan menunaikan kewajiban yang 5 waktu, sembahyang yang 5 waktu. Masya Allah, tabarakallah, toilet masjid yang berada di wilayah Lebak Larang bersih, airnya jernih, dan inilah toilet masjid Lebak Larang. Lahan parkir buat kendaraan roda 2 maupun roda 4 di depan masjid Lebak Larang ini sangat luas sekali. Monggo yang bepergian dan melewati jalur wilayah selatan Majalengka, boleh mampir di masjid ini untuk menunaikan sembahyang yang 5 waktu. Oh iya guys, Rahmat mohon dukungannya, bantu kembangkan channel ini dengan cara pijit like, lalu pijit tombol subscribe-nya dan aktifin tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari Rahmat Channel. Dan inilah pertigaan Cihaur. Di sini ada juga masjid yang sangat megah sekali, sangat bagus sekali. Tempat parkirnya sangat luas sekali. Coba lihat guys, masjidnya Masya Allah Tabarakallah, bagus, bersih, toiletnya bersih. Bagi kalian yang dari wilayah utara maupun sebaliknya yang dari wilayah selatan, jika baru pergian melewati jalur selatan Majalengka, bisa mampir di masjid-masjid yang sangat megah ini. Masjid ini lokasinya berada di tepatnya di Desa Cihaur, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya bagus, bersih, megah, cantik. Tempat parkirnya luas sekali. Dan ini lokasinya berada di pertigaan Cihaur, pas pertigaan. Dan ini Masjid Gara Tengah, lokasinya berada di wilayah Gara Tengah. Masjid ini sesudah pom bensin Cihaur. Masya Allah tabarakallah, suasananya di wilayah Gara Tengah sangat indah sekali. Suasananya, udaranya dingin, sejuk. Masjidnya yang sangat megah, cantik. Lahan parkirnya luas sekali. Dan toiletnya sangat bersih sekali. Itulah yang bisa Rahmat sampaikan di Masjid Gara Tengah. Jika kalian melewatinya, boleh mampir untuk menunaikan sembahyang yang 5 waktu di masjid ini. Coba lihat guys, parkirnya luas sekali kan. Ukiran dinding temboknya bagus sekali. Dan di sini toiletnya ada 2 toilet, buat pria dan buat wanita. Nah, itulah yang bisa Rahmat sampaikan dari Masjid Gara Tengah. Semoga bermanfaat. Dan inilah Masjid Wates. Masjid Wates ini lokasinya berada di wilayah Wates. Jika kalian sering melewati ini,
Di sini lokasinya banyak orang-orang yang jualan kolang-kaleng. Nah, ini Masjid Duates di pertigaan perempatan yang mau berziarah ke situ Keramat Sanghyang. Masjid Duates ini sangat indah sekali. Masjid Duates ini masuknya ke Desa Giri Mulia, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Masya Allah, tabarakallah, tamannya sangat bagus sekali. Masjidnya bersih, ukiran tulisan Arabnya di dinding masjid sangat cantik sekali. Lahan parkirnya lumayan agak luas. Dan inilah masjid Desa Cimeong. Desa Cimeong, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya bagus sekali, megah sekali. Lahan parkirnya sangat luas sekali. Rahmat informasikan, jika melewati jalur selatan Majalengka, mesti hati-hati karena banyak lubang-lubang. Maklum, musim hujan, jalanan agak rusak sedikit, jadi mesti hati-hati ya guys. Jika kalian melewati jalur selatan Majalengka, boleh mampir di masjid ini untuk menunaikan sembahyang yang 5 waktu. Dan inilah Masjid Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Masjid ini bagus sekali, besar sekali, dan masjid ini sangat baru sekali, baru direnovasi. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya cantik. Lahan parkirnya di sini sangat luas sekali, guys. Di halaman masjid luas, dan ini di halaman Balai Desa Banjaran sangat luas sekali. Masjidnya persis di pinggir jalan depan Balai Desa Banjaran. Masya Allah, tabarakallah, masjidnya megah, besar, bersih, toiletnya bersih, dan di sini ada kantor masjidnya juga. Ada orang-orang yang jualan di halaman masjid. Masya Allah, tabarakallah, tamannya sangat indah dan cantik sekali di masjid ini. Dan di sini toiletnya ada 2 toilet, buat pria dan buat wanita. Jika kalian melewati wilayah selatan Majalengka, yaitu dari, kalau dari selatan setelah Kecamatan Talaga, kalau dari wilayah utara setelah Kecamatan Maja. Di jalur ini ada 6 masjid yang sangat megah dan bagus sekali. Monggo silahkan, jika kalian melewati wilayah ini, mampir di masjid ini. Nah, itulah yang bisa Rahmat informasikan. 6 masjid megah dan cantik di wilayah selatan Majalengka. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.